Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Olenku semuanya, apa kabar nih? Semoga sehat selalu, panjang umur, bahagia, dan semoga rezekinya selalu lancar. Amin ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini jadi aku mau kasih informasi rahasia goreng ikan agar tidak lengket dan muncrat minyaknya ya guys. Pokoknya tonton terus ya videonya. Dan sebelum tonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya, karena subscribe itu gratis loh. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya dan nantikan selalu video terbaru dari aku ya. Terima kasih, selamat menonton. Jadi langkah pertama, pastikan siapkan wajan dan lalu tuangkan minyak goreng ke dalam wajan ya guys. Dan ini adalah rahasia agar ikan tidak lengket saat digoreng, yaitu siapkan tepung terigu. Lalu ketika minyak sudah panas, masukkan sedikit tepung terigu ke dalam minyak goreng ya guys. Dan setelah itu goreng ikan. Jadi ini minyaknya sudah panas, jadi ikannya aku masukin ya guys. Nah, itu buktinya ikan tidak lengket sama sekali ya guys. Tuh. Nah, jadi ini adalah salah satu cara agar ikan tidak lengket saat digoreng, dan pastinya minyak yang digoreng ini tidak muncrat ya guys. Dan ini ikannya mau aku balik lagi ya guys. Dan coba kita lihat, taraaa, ternyata tidak lengket juga ya guys. Jadi bisa dicoba buat sahabat Olenku yang mungkin selama ini sering saat menggoreng ikan ternyata lengket di wajan ya guys. Dan semoga informasi ini bermanfaat dan bisa dicoba sahabat Olenku saat menggoreng ikan di rumah ya guys. Oh ya, tadi di bagian pertama jadi aku goreng ikan lele dan ternyata juga tidak lengket. Dan ini aku coba goreng ikan nila dan ternyata juga tidak lengket ya guys. Jadi rahasia ini alhamdulillah terbukti bahwa ikan yang digoreng tidak lengket dan minyaknya tidak muncrat juga ya guys. Pokoknya ini wajib dicoba sahabat Olenku di rumah. Oh ya, untuk merek tepung itu terserah ya guys. Jadi boleh berbagai merek tepung bisa digunakan. Jadi guys, dengan taburi minyak dengan tepung terigu ini bisa membuat ikan goreng tidak lengket saat digoreng ya guys. Jadi tepung terigu dapat menyerap kandungan air pada ikan sehingga tidak akan membuat minyak meletup dan pastinya tidak lengket ya guys. Jadi cara penggunaannya cukup mudah, hanya taburi minyak dengan beberapa jumput tepung terigu. Lalu jika minyak goreng sudah panas, ikan digoreng seperti biasa ya guys.
Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga video ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oh ya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya, karena subscribe itu gratis loh. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya dan nantikan selalu video terbaru dari aku ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.